Yo, selamat malam teman-teman sekalian. Balik lagi bersama aku, Brando, di channel Winda Pasudara. Baiklah kawan-kawan ya, kali ini kita akan melanjutkan lagi permainan Busit atau Bus Simulator Indonesia yang sudah versi 4.0. Dan bahkan banyak dari kalian yang bilang ini versinya udah update lagi menjadi versi 4.0.3. Wow, keren banget teman-teman ya. So, welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay. Apa aja akan kita lakukan hari ini guys ya. Lumayan banyak guys, karena aku sudah grinding sampai RP 240.000. Jadi sedikit lagi aku bisa beli bus baru ya teman-teman ya. Bus Nakula SHD 300.000 nih, padahal aku di akun lamaku aku udah beli teman-teman ya, tapi gara-gara reset ya udahlah, kita grinding lagi teman-teman ya. Dan gak cuma itu aja, kita akan coba buktikan apakah memang benar ada misteri mengerikan horor baru yang lebih mengerikan di versi 4.0 ya. Dan gak cuma itu aja, kita akan mencoba juga untuk mereview teman-teman. Kemarin itu kita mau narik ya teman-teman ya. Dari mana kemarin guys? Dari dari mana kemarin yang banyak request ya teman-teman ya? Lupa guys. Kemarin yang request dari mana guys? Bang udah update 4.1 emang iya, di-update dulu guys. Emang di-update dulu teman-teman, sebentar ya, sebentar, sabar. Kayaknya gue udah update deh teman-teman. Buset. Oh iya bre, update dulu bre. Update dulu guys. Medan Bukit Tinggi, oh Medan. Wah, update dulu teman-teman. Ya lu belum di-update ya. Ya udah, sambil nunggu update, kita absen dulu buat yang baru masuk teman-teman. Update absen. Ada Anis, ada Asangka, ada Seno, ada Bintang, Maya, Makassar, Bukit Tinggi bang, Aiman, Putra, Rijal, Adit, Muklis, Fari, Dani, Mayer, Liloch, Ahmad, Nidan, AA, IU, EO, ada Megalodon, ada Kotolodon, ada Megalodon, ada Krishna, ada Thomas, ada Ahmad, ada Nabil. Cepat guys internet gue ya. Ah mantap sekali guys, cepat update. Ini ada yang baru lagi kah guys? Ada Bocu, oke kita masuk aja teman-teman langsung ya. Maleo ya, temennya Malio Boru. Sulawesi bang, banyak pemandangan. Sulawesi kemarin kan udah guys, masalahnya belum ada kampung halaman gue Manado guys. Ah bacot kau, langsung aja lah guys ya. Sebentar. Oke dah, terbaik dong teman-teman ya. Oke langsung aja kita narik teman-teman ya. Kemarin dari Bukit Tinggi ya, yang mau di request ya, katanya pemandangannya bagus ya teman-teman ya. Ah ini ya, dari Pekanbaru Bukit Tinggi atau Bukit Tinggi Pekanbaru, voting dulu lah, voting dulu guys. Pekanbaru Bukit Tinggi, sama aja sih ya. Atau Bukit Tinggi Pekanbaru, bang cari easter egg mengerikan. Ya abis beli truk baru teman-teman ya, abis beli truk baru kita cari easter egg mengerikan guys. Bukit Tinggi Medan, oh Medan cena. Medan kejauhan guys. Billingnya cuma 1 jam guys. Anjing jauh banget, gila nih bocil yang request sampai Medan jauh banget. Oke Pekanbaru Bukit Tinggi teman-teman ya. Wah lumayan 30.000 nih, bisa nggak ya kita dapat 300.000 lalu beli bus baru teman-teman ya. Kita coba aja lah, kita lihat keindahan pemandangannya adik-adik ya. Oke let's go. DJ goyang dayung, DJ ini, DJ itu, bacot kalian ya guys. Kemarin tuh copyright guys, viewernya udah 1 juta kagak ada duitnya, copyright bre. Udahlah guys ya, jangan putar-putar lagu-lagu copyright lah. Kalian nggak kasihan sama aku guys, viewernya rame tapi nggak ada duitnya guys. Oke. Nah ini naik dulu. Ih ada SPG rokok guys. SPG rokok men. Wih ada yang bawa aqua juga. Wih ada cewek seksi teman-teman. Wah ini abis jogging kayaknya ya. Wah di sebelah Ukti, ibu-ibu Ukti juga. Ah langsungnya lah kelamaan lah guys ya. Let's go. Wih bagus juga ini teman-teman ya. Ini FPS-nya nggak usah diliatin ya teman-teman ya. FPS-nya mengganggu pemandangan guys. Mati aja nih teman-teman. Oke. Apa tuh yang suka nagin-nagin uang guys? Yang suka nagin-nagin uang apa sih guys namanya guys kalau di bus? Aduh bus gue kotor banget nih. Kenek. Musik. Nah kalau ini nggak copyright guys lagunya. Kita lihat keindahan dulu teman-teman ya. Nah lagunya yang ini kalian gak marah kan? Ih bagus ya. Ih di update makin bagus bayangannya cuy. Beuh angkringan Pekanbaru nih bos.
Guys, buat anak-anak Pekanbaru absen dulu deh, absen dulu anak-anak Pekanbaru absen, guys. Parah, pakai mod kagak kocak nih beneran, guys. Absen, absen, absen. Gak asik musiknya, asik kocak. Asik ini musiknya, guys. Aku ada Raja, ada Aji, bagus ya. Bagus ya Pekanbaru, gue enggak pernah loh ke Pekanbaru, guys. Ini mouse gue ilangin aja biar enggak ganggu pemandangan ya. Nah. Mirip gak guys? Yang anak-anak Pekanbaru mirip gak? Apa itu? Oh ini pos Indonesia, pos Maleo. Wih bagus loh. Di Pekanbaru ada Easter egg gak guys? DJ bang, DJ bacot, bocil DJ, copyright, kocak. Wah ada angkringan juga, banyak angkringan ya? Di Pekanbaru rupanya banyak angkringan, disini bisa diumpetin gak? Oh bisa guys. Kalau gue umpetin ini pemandangannya jadi lebih HD tuh, lihat tuh. Lebih kelihatan ya teman-teman ya. Apa salahku ingin ke Pekanbaru namun gak punya ongkos jalan, pengen jalan-jalan seluruh Indonesia tapi aku orang yang gak ada duit. Wah kita akan mulai ke kampung teman-teman. Eh udah pada makan malam belum guys? Streamer nyanyi udah pada makan malam belum? Wah mantap 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 ya. Bang ayo dong DJ bang, DJ DJ copyright guys. Ketika orang udah penasaran DJ itu copyright. Wah wah parah judi anjir. Nah jangan-jangan skip 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 skip. Udah belum copyright kocak tuh. Copyright tuh kata Hanif. Kalau ini lagunya gak copyright guys, yang ini guys. Lagu JKT48 bang. Oh Bang Kinang, absen dulu yang asli Bang Kinang guys, let's go. Banyak ruko-ruko kosong di Bang Kinang ya. Lumayan nih gue kalau ada duit gue mau buka usaha guys di Bang Kinang guys. Prospek gak sih di Bang Kinang? Dan buat yang asli Bang Kinang apakah benar pemandangannya real seperti ini? Aku bang, ada Yusman, banyak juga anak Bang Kinang ya. Di sini kalinya juga. Ini buat irigasi ya, irigasi. Kalau kayaknya nggak banjir di sini teman-teman ya. Soalnya kayaknya selokannya gede-gede teman-teman. Jadi anti banjir nih ya. Wah keren sih Pekanbaru. Eh mana? Emang ada pantai guys? Ada pemandangan pantai? Ini kita cuci mobil dulu nggak sih? Mobilnya bapuk banget guys. Eh sama lampunya nyalain dong, lampunya dong. Nah lampunya udah nyala. Sorry guys, lupa guys, lupa guys. Bang kemarin aku lihat Easter egg. Bang ada Easter egg serem, ada Easter egg kuyang. Emang iya guys ada kuyang guys? Emang ada Easter egg kuyang? Bang, Easter egg hantu di balik papan. Eh, capek banget gue ngomong mulu, men. Bang, kita baca chat dulu, baca chat dulu. Bang, logo mata pencet, logo mata. Emang ada logo mata ya? Sekarang enak ya nyetir, emang ada logo mata, guys? Oh, ini pintu, pintu, pintu. Oh, ini nih. Oh lebih bersih pemandangannya guys. Tuh lihat tuh lebih enak dilihat tuh. Lebih clean 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 ya. Kiri atas ya. Wah siapa tadi yang bilang tuh? Thank you banget tipsnya ya. Triknya thank you banget ya. Selamat malam bang. Malam malam malam. Yuk cari duit yuk buat beli truk baru. Eh truk baru bus baru guys. Lagu lain bang. Jangan nih lagunya udah enak guys. Ah kalian nih dari tadi request-request yang copyright terus kan. Gue jadi gak dapat AdSense ya. Bang mode pariwisata biar seru first person. Tapi jadi gak bisa ngelik-ngelik-ngelik gue cuy. Eh bensin perlu diisi gak sih guys? Oh bensin masih banyak kok, 59 liter. Eh ingetin gue ya kalau ada tempat cuci mobil ya. Kita harus cuci mobil nih di Bang Kinang nih. Hanya gue tabrak. Gak ada ya tempat cuci mobil ya di Bang Kinang ya. Ini apa nih, gedung apa nih? Kantor apa? Oh, Polsek, Polsek Bang Kinang, teman-teman. Polsek Bang Kinang, bang. Rek NCS, aduh NCS gak cocok, guys. NCS tuh gak cocok, coy. Ke Medan, bang. Bang, udah mikirin topik belum? Anjir. Ini lihat nih, topiknya pemandangan aja, guys. Tuh, lihat tuh. Ada pohon pisang nih, salam dari Binjai. Ini kayaknya salam dari Binjai itu asli Bang Kinang, teman-teman, ya. Wih. Alphard, 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 Alphard. Jangan DJ bang, soalnya DJ status kebanyakan copyright. Ih, makanya itu bocil-bocil tuh pada request DJ mulu, cok. Ya gua udah viewernya rame kalau main ini. Tapi copyright ya, sama aja bodong, guys. Cuma 34 ribu. Atau ini cuy, apa namanya? Ini dia, value. Bikin perut kenyang. Ini sebenarnya tuh ada lagu juga, guys. Gak tahu ini copyright apa enggak ya. Dia terkenal juga, cuy.
Bang, kalau nabrak mobil disamper polisi nggak di game ini? Aman Hilwa, aman aja, santai aja guys ya. Santai. Kelok 9 jalan menuju bukit. Oh my god. Guys, ini nggak ada loh sebelumnya gunung-gunung tinggi begini loh. Ini indah banget loh. Mobil kita auto kecuci kah? Mobil kita auto bersih. Wah. Sampai kapan aku pergi? AC. Ora AC. Bagus ya pemandangannya ya. Bagus banget nih guys pemandangannya. Bang, arah aja. Bener gak guys, kelok 9 pegunungan begini? Coba gue mau absen dulu deh. Pegunungan dan dia ada kaki 5 di pinggiran-pinggirannya guys. Banyak loh kaki 5-nya loh adik-adik loh. Ini buat transit teman-teman. Ini kayak puncaknya Bukit Tinggi teman-teman ya. Ya gak sih, bener gak teori gue guys? Oke, salam brobes. Lampu gue lupa deh. Lampu teken H guys. Bener betul bang. Lihat ini. Look at that graphic bro. Ini bener guys, ini kelok 9 nya puncaknya Bukit Tinggi teman-teman ya. Wah asik sih nih guys, bagus banget sih. Wah gokil. Tadi sampai mana ya, gue mau ngomong apa ya. Tadi ada lagu guys, ada lagu juga coy. Lagu, gue gak tahu nih copyright apa enggak, tapi ini kayak terkenal juga guys. Aduh nadanya gimana ya, gue lupa banget men. Ini terkenal juga coy, terkenal di TikTok sama di Instagram. Ini sambil lihat pemandangan ya, tatar gue inget-inget dulu nadanya guys. Gimana tadi ya? Gara-gara, jadi siang guys. Bukan DJ malam pagi, kocak. Itu yang kemarin, kocak. Tatar gue inget dulu lagunya guys, gimana ya? Aduh lagunya, ini indah banget coy. Indah banget guys. Wow. Sebentar ya, sambil gue inget-inget dulu lagunya ya. Nadanya gimana ya? Goyang dayung. Kayaknya bukan deh, gak ada goyang dayungnya cuy. GG grafiknya ya, keren ya. Wih, lihat nih, mode first person guys. Indahnya pemandangan, banyak bunga. Iya, banyak bunga dan gunung-gunung. Ih, bagus banget sumpah, update barunya cuy. Update-nya bener-bener real ini guys. Gak ada dulu begini loh, 2 tahun lalu kita main bus simulator ya. Nadanya kayaknya gue udah inget deh. Nadanya gue udah inget guys. Tata, gue matiin dulu lagunya boleh ya? Nadanya itu gimana ya? Bukan gitu guys. Aduh apa ya nadanya? Ini terkenal juga coy, viral juga. Tapi gue lupa coy. Sabar sambil nyetir ya gue. Oh ya gini guys. Nadanya gini guys. Aduh ini terkenal banget loh, viral loh. Jadi kan yang kemarin Ella memekura kusumine torimai. Itu kan udah ya. Nah itu apa? Itu DJ malam pagi ya. Nah ini nadanya tuh. Aduh apa? Oh gini guys. Melupakan dia. Aku senang kamu, jangan pergi dengannya. Kemungkinan dia mencintaimu. Aku selalu memiliki. Itu apa ya? Itu kayaknya itu deh. Itu terkenal cuy. Melupakanmu, aku sayang kamu. Merukana uva narimana sunu ya. Apa itu ya? Itu terkenal juga, cok. Melapasina, melupakanmu. Ya, ada angkot, guys. Coba apa, guys? DJ Ajojing. Merupakan gini na 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 na. Kayaknya gitu sih, na 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 na. Iya gitu na 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 na. Itu apa lagunya? Itu copyright gak? Kita puter itu coba, itu enak cuy. Gue pernah denger cuy. Apa? DJ goyang. DJ mengapa mudanya? DJ malam pagi, DJ mengapa mudanya?
DJ mengapa mudanya? Coba ya. DJ mengapa mudanya kata masih mencintainya? Adi Putra, DJ mengapa mudanya kata DM, kata Sinbel, kata Ropi. Gila tuh guys, bagus ya pemandangannya ya, masih oke ya. Tapi panjang nih, kelak 9 nih, gede banget nih. Kayak lembah dia teman-teman ya. Coba deh, tanya Google guys ya. DJ mengapa mudanya? Oke, coba ya tanya Google ya. Google, DJ mengapa mudanya? Mana kagak ada cuy. Ini rusak kayaknya Google-nya ya. Lihat YouTube aja gak sih? Lihat YouTube aja gak guys? Setuju gak? Kok gak muter dia Google-nya? Bang main pakai setir. Coba YouTube aja guys ya. Gak muter cuy Google-nya cuy. Wah kita udah sampai nih guys. Ntar lagi sampai nih teman-teman. Google-nya lagi berak bang. Coba ya. Kita pakai YouTube aja teman-teman. Cakep juga nih. Sabar. Kita lihat di ini aja teman-teman ya. Kita lihat di YouTube aja lah guys. Apa DJ mengapa mudanya? Ketiknya gitu guys. Oke. Sebentar. Sabar loading dulu ya. Karena susayang jangan kocak nanti copyright. Tapi enak itu sih guys. Gua aku. Ih, udah sampai Bukit Tinggi coy. Alamak nggak terlalu jauh teman-teman ya. Sabar. Gua coba cek dulu apa. Apa namanya? DJ. Sabar penumpangku yang terhormat ya. Sebelum sampai nih katanya ada lagu enak nih. Mudanya. Ini kah guys? Itu kah? Bukan kocak, bukan sesat anjing. Guys, gini lagunya, nadanya gini. Merupakanmu dan maraku rumah, nemana rindu nakan nurani mina. Yang gitu nadanya, cok. Hah? Itu benar. Oh, tungguin aja belum kelar. Oh, lanjut aja kocak. Emang itu guys, yang itu emang. Coba ya, gue lanjut ya. Emang ini ya? Wih, kenapa tuh ngebug? Aduh, anjir apaan sih? Emang ini ya? Iya ya, ini ya? Kayaknya ini ya benar ya? Ini cok! Ini benar guys! Ini bener gak? Oh my god, sakit. Bener gak yang ini coy? Bener guys? Ini lagunya maksud gua cok. Tuh mobilnya nyangkut men. Sabar. Bener coy, let's go. Ini maksud gua guys, lagunya guys. Wah ini baru coy, asik banget bre ini bre. Green screen. Let's go, jangan ditahan. Udah habis gitu doang. Jadi DJ doang nih guys. Sampai bawah. Let's go. Bukit Tinggi sudah sampai. Siapa yang kangen kampung halaman?
sampai bawah, sampai bawah. Eh udah habis ya? Sisanya DJ doang ya? Ada lagi coy. Kalian warga Bukit Tinggi yang merantau, semuanya pasti ada beban, ada tanggung jawab, ada kesulitan. Tapi jangan sedih, jangan ditahan. Kita berhak dan layak untuk bersenang-senang. Yuk jangan ditahan. Kita sama-sama naik bus sambil joget bersama, let's go. Kelewat, wah ini enak banget lagunya cuy. Sorry kelewat guys, maaf. Let's go, maaf. Sorry, muter. Aduh, wah kelewat tuh ya, sabar guys, lagi joget guys. Oh situ ya, oke, tantar. Berarti, oh tinggal muter guys, muter balik guys, gampang guys. Muter dikit gak ngaruh teman-teman ya. Udah muter sini aja guys, ke Palembang dong bang. Iya, sebentar ya, jadi gak ini cuy. Wah ada warnet juga di Bukit Tinggi guys. Muter sini bisa? Ah bisa guys, mantap. Oh, aduh, maaf bang, grafiknya tinggiin biar lebih ada, udah kocak. Oke sebentar lagi kita sampai penumpang yang terhormat. Mohon maaf agak kelewat gara-gara sopirnya joget lagunya kane banget. Sorry ya, muter dikit gak apa-apa, jalan-jalan sekalian kita tur. Banyak rumah, banyak warnet ya. Di Bukit Tinggi banyak warnet teman-teman ya. Luar biasa guys ya. Udah santai dulu guys, istirahat dulu guys. Istirahat dulu men ya. Capek banget bre. Oke sini kanan. Eh semoga duitnya nyampe 300.000 teman-teman, biar bisa beli truk baru ya, bus baru cuy. Bang DJ goyang dan bacot, bocil DJ. Sini DJ-nya kenek gua, jangan ngatur-ngatur kalian ya. Capek joget mulu cuy. Eh kita cari easter egg aja gak sih guys? Yuk cari easter egg ya. Gila, rupanya ini ya, gak terlalu jauh teman-teman ya perjalanannya. Azan, oh ya azan guys, azan bener guys, lagi azan guys, ntar guys. Oke penumpangku yang terhormat, kita tahan dulu ya, lagi azan nih. Jangan berisik, udah kalian tidur aja dulu ya. Udah nyampe guys, udah nyampe belum sih? Nah muter sini guys. Sip, mantap bang, main Spiderman. Iya Spiderman abis ini guys ya. Tuh guys, anjing gue capek banget cuy, joget cuy. Parah langsung habis napas gue anjay. Wih, Bukit Tinggi nih ini ya, apa? Padang sama Bukit Tinggi beda guys ya. Padang sama Bukit Tinggi beda teman-teman ya. Kayak ini ya, kayak rumah-rumah Padang gitu. Apa ada culture-nya agak ada sama-sama gitu ya? Oh beda guys, beda. Sama kocak tuh, ada yang bilang sama juga guys. Satu provinsi makanya bangunannya kurang lebih hampir mirip teman-teman ya. Oke dapat berapa nih? Nice 60.000. Yes bisa beli truk baru. Let's go. Semuanya ini kapten Anda. Kita akan lepas landas dalam 5 detik. Oke, lihat iklan dulu guys, sambil absen dulu guys. Absen. 4. Absen, ada Vima, ada bocil request DJ, ada Lego. 2. Ada komunitas Lego di Discord. Ada 1. Bocil nagi-nagi game, ada bocil caper, ada bocil absen, ada bocil nagi-nagi lagu, ada bocil enggak peduli kena copyright, ada Vino, ada Dean, ada Anggito, ada Karisma, ada Dadi, ada Wilky, ada aku, ada DJoy. Oke, dapat duit berapa? Deep beneath the sea lies a wondrous world that needs your help to fill it with life and restore. Nice! Kita bisa membeli, comeback lagi membeli truk baru.
Nakula SHD seharga 300 ribu Epic Comeback Bus Simulator. Cara gantinya gimana guys? Oh gini. Asik adik-adik, aku beli bus baru. Ih keren banget, gemoy banget. Kasih lampu kali belakangnya teman-teman ya. Lampu lampu sini guys, lampu sini guys. Lampu sini teman-teman ya. Anjir aduh. Guys. Dulu gak ada loh guys ini guys, spoiler loh. Jadi bus racing coy. Jadi bus racing guys. Dulu gak ada guys. Anjir keren banget ya sekarang ya update barunya. Bang pasang livery bang. Aduh kagak ngerti livery guys. Besok dah besok belajar dulu guys ya. Aduh gak ada duit lagi teman-teman. Wah dapat diskon nih guys kalau lihat iklan. Sebentar sabar dulu guys. Sebelum nyari easter egg sabar dulu ya teman-teman ya. Ini bisa gak sih gue liat. Oh bisa nih nice. Eh gue pengen pasang itu spoiler. Dulu gak ada guys. Dulu gak ada teman-teman. Dulu gak ada guys ya. Spider-Man game bareng lanjut. Ya kita cari easter egg. Ini yang paling serem guys ya. Sebentar. Gue lihat dulu guys. Eh udah ada petunjuk gak teman-teman? Easter egg baru ada gak guys? Easter egg baru coy. Bang coba rute Bukit Tinggi Medan bang. Oke sabar ya Andika ya. Sabar lu. Ganti pelek sabar guys. Duitnya habis guys. Duitnya gak cukup. Eh gila nih high energy live streaming sih. Anjing gue udah tua bro. Anjing gara-gara joget tadi bro. Joget tadi gue langsung habis nafas cuy. Parah. Oke kita latihan dulu teman-teman ya. Ah cukup nih. Ah mantap 15.000 guys ya. Huh. Let's go. Bang aku kasih moderator ke tangga. Penuh moderatornya deh. Di channel ini aja di channel Kobokannya rumah wa. Ah, cukup nih guys. Yes cukup. Lihat. Aduh kurang dikit lagi coy. Ya kita original dulu deh teman-teman ya. Gak apa-apa ya guys ya. Ya kita belum cukup duitnya harus grinding lagi guys. Ya gak apa-apa ya. It's okay guys, gak apa-apa guys ya, it's okay. Nah, Easter egg mengerikan. Gua akan coba search di YouTube teman-teman. Egg Bus Simulator 4.0. Oh my god. Hah? Wait. Anjing bisa menjadi lebih kuat. Guys, ini beneran, guys. Makanannya lebih berkualitas. Baru, rangkaian Pedigree Pro. Perawatan ekstra untuk anjing Anda. Sabar. Protein hingga 50% lebih banyak. Guys, siapa yang mau jadi anjing, guys? Dirujai bisa atur sendiri kebutuhan yang pas buat kamu. Bang Daniel Yudhistira. Ini dia lokasi tempat easter egg ular di busi 4.0 dari Palu ke Palopo. Jangan spoiler ya Tatar, kita jangan spoiler ya. Ini guys subscribe Bang Daniel Yudhistira nih. Tapi lihat dulu bener apa enggak. Kalau bener kita subscribe ya guys ya. Easter egg ular nah anjir kok dia pakai. Dia kok Bang Daniel ini kok bisa pakai angkot ya. Oke Palopo ke Palu. Circle apa sih bocil circle? Caper lu anjing. Mana ada circle kocak. Sebentar guys. Palopo, oke Palopo. Ah jauh nih guys. Agak jauh nih perjalanannya 8 menit. Padahal dia udah ngebut banget loh. Wah jauh banget men. Sebentar gue skip dikit boleh gak? Oke dia masih ikutin rute ya. Dia ikutin rute guys. Oke dia loading berarti dia pindah map guys. Ini mod guys, ini bohong, ini scam. Oke, Poso Lake, Danau Poso. Wah, panjang banget nih guys. Gue gak spoiler ya, gue gak lihat sama sekali, gue belum lihat cuy. Dia pokoknya di judulnya ini dia ular naga di busit. Wah, jauh sih nih guys, ini agak PR sih mau nyari easter egg ini. Wah, jauh banget main perjalanannya, men. Mau dicoba guys. Anjir jauh banget cuy, sumpah cuy. Guys, mau coba apa skip aja guys yang ini guys.
Posolek ada bintang, bintang, pertigaan. Pertigaan dia masih lurus. Oke, di SMP GKST 2 ada yang di SMP GKST 2. Oh, rumah sakit Sinar Kasih belok kiri. Oke guys, gue nggak mau spoiler, jadi gue akan buktikan sendiri teman-teman ya. Gue nggak mau spoiler guys ya. Gue nggak mau spoiler man. Pakai apa ya? Narik aja kali ya. Narik apa ngelayap? Ngelayap aja kali ya. Wah ini jauh banget sih guys, tapi guys. Apa tadi guys? Dari mana ke mana mah guys? Hah? Palopo Palu atau Palu Palopo? Palopo Palu ya? Ngelayap aja bang, lebih cepat ngelayap. Palopo Palu coba ya, Palopo Palu ya. Wah download dulu guys, ini map baru nih berarti teman-teman. Ini map baru nih guys ya, kita buktikan ya apakah benar ada ular naga teman-teman ya. Di danau dekat rumah sakit. Rumah sakit Sinar Kasih, oke? Jauh sih tapi, aduh. Gini guys, permasalahannya ini jauh teman-teman ya. Nah, sebenarnya yang ditakutkan bukan kejauhannya teman-teman, melainkan adalah pembicaraan apa yang harus gue cari cuy dengan kalian yang caper-caper ini guys. Palu Palopo, Palu Palopo, coba-coba kita lihat dulu ya. Dia dari Palopo Palu kocak, Palopo Palu, hey Palopo ke Palu. Nah ya, nanti di pertengahan di translate itu baru kalian belok kiri di rumah sakit Sinar Kasih guys. Ya. Wah, ini deg-degan banget sih, apakah bener ada ular naga bre. Nanti dari yang tempat danau itu kita cari sendiri sungainya. Aduh ini gak bisa lebih laju ya mobilnya. Anjir dia pakai angkot laju banget bre. Kalau pakai mobil ini bus kurang ya, kurang kenceng teman-teman ya. Ya udah deh, di perjalanan kita putar musik dulu teman-teman ya. Tapi nggak usah joget ya, udah tua nih guys, udah ada capek banget nih teman-teman ya. Musik dulu, musik. Bang main pariwisata bang, oke sebentar, ntar coba istirahat dulu ya. Nah sambil absen dulu lah, sambil kita lihat keindahan Palopo guys. Nah bagus sih Palopo ya. Palopo itu bentar, Palopo itu di pulau mana tadi? Bang, trafik di paling rendahin bang. Udah, kayaknya udah rendah guys. Udah, ini udah rendah men. Palopo di pulau, ayo, ada yang tahu nggak Palopo di pulau apa? Sulawesi, benar. Dan apakah yang asli Palopo penampakannya seperti ini? Kotanya dekat gunung-gunung. Wow, masjid yang sangat indah dan bagus guys. Aduh, nggak kebaca guys dari sini guys. Guys, itu masjid apa guys? Bagus banget, besar banget, megah banget men. Apa namanya apa guys? Gak kelihatan tadi guys. Bilang aja nggak tahu lah, emang nggak tahu guys. Emang nggak tahu itu nama masjidnya guys. Apa guys nama masjidnya guys? Aduh, bocil DJ goyang dayung menyerang lagi, cuekin aja guys. Bocil DJ goyang dayung. Aku nggak ada yang tahu guys. Katanya banyak yang asli Palopo. Sabar. Wah, ini rame banget ini trafik. Aduh, maafkan aku penumpang-penumpang yang terhormat ya. Bang, joget lagi, Bang. Enggak capek, coy. Masih harus main Spider-Man, men. Aduh, baru beli busnya langsung nabrak. Ini dia teman-teman, ada lapangan tempat Murdik main, coy. Nah, Murdik sempat latihan di situ, guys, ya. Waktu dia umur 7 tahun ya. Klaksonnya kocak nih, ada lagi nih klakson yang ini nih. Ini bagus sih guys, lihat. Ini kota dekat bukit-bukit penuh dengan pohon teman-teman. Ih, gue suka sih Palopo sih. Jadi pengen jalan-jalan ke Palopo guys. Ada nggak yang mau anak Palopo yang mau bayarin gue tiket ke Palopo, ada guys? Gue lagi krisis keuangan nih gara-gara motion image guys. Satu game bang main Spider-Man. Ntar dulu cari strike dulu ya, sabar ya, cari strike dulu teman-teman ya. Belokannya sangat patah teman-teman. Oke, awas. Waduh, ambulan hampir gue tabrak keras dari depan ya. Langsung mati tuh penumpang ini. Apa yang terjadi kalau gue ke sungai situ? Kalau ke air di update terbaru apa yang terjadi guys? Apa yang terjadi teman-teman? Red War. Red Walls, apa tuh Red Walls guys? Apa itu Red Walls? Ini kok kayak ramai banget ya jalanannya ya. Sumpah, gue kan jadi gak bisa ngebut guys. Mohon maaf nih, mobil orang kaya gue tabrak nih, buset belokannya patah banget men.
ini apa nih? Oh, ini rumah daerah Palopo ya? Eh, enggak sih. Kayaknya itu rumah pada umumnya begitu, guys ya. Rumah-rumah di daerah pada umumnya begitu, guys. Gue belum lihat rumah daerah khas Palopo sih. Apa itu benar, guys? Rumah daerah khas Palopo, guys. Wih, jalannya horor banget ini, sumpah, cok. Ih, sumpah jalan. Wah, jauh lagi, cok. Eh, guys. Sabtu Minggu pada kemana kalian? Weekend liburan kemana, guys? Udah jauh, belok-belok. Itu rumah panggung biasa ya, itu rumah panggung biasa teman-teman ya. Itu rumah panggung biasa, guys. Itu kayaknya bukan rumah daerah Palopo, teman-teman ya. Bang, coba cari Easter egg, Bang. Ya ini lagi menuju, guys. Masalah jauh banget ini, coy. Sumpah, Bang, ada Easter egg kuyang, Bang. Percaya sama gua, Bang. Coba lihat di YouTube, Bang. Ya udah, kuyang abis ini ya, walaupun gua ragu sih, guys. Kayaknya enggak mungkin sih ada kuyang sih. Dulu gua cuma lihat kuntilanak, teman-teman. Kuntilanak tapi scam anjir, cuma gambar doang. Enggak pernah gua lihat Easter egg yang hantu beneran bergerak. Obsidian tuh, kalau di Ark tuh obsidian, guys. Ah, itu kah? Guys! Itu dia rumah adat Palopo, let's. Aduh, ini kemana tuh? Wah, itu tuh pasti ke suatu tempat tuh, guys. Tapi nanti aja, next episode aja ya, teman-teman ya. Kalau kita selidiki semuanya sih, yang pasti PR banget, teman-teman. Soalnya banyak banget ini di versi 4.0, update-update-nya gila. Wah, gila nih, nggak kelar-kelar nih jalan berbelok-belok ini, sumpah. Gila, ngedrip anjay bus gua, cuy. Anak orang gue tabrak, gila. Bang, coba cari Easter egg. Ini mau cari Easter egg, say. Dah deh, daripada kalian ngebacot, mending kita absen dulu lah. Absen dulu ya. Oke, Brebes. Oke, klakson. Gila, ngedrift loh gue, bener-bener ngedrift loh, guys. Nice. Oke, absen. Ada Bayu, ada Fikri. Ada, Bang, nyetir yang bener. Ini masih lagi ngebut. Ini lagu apa sih, anjir? Ada RD, ada Randy, ada Fakri. Kita putar lagu yang tadi aja kali ya, guys ya. Lagu tadi tuh enak banget, cuy. Ya, lagu yang tadi aja lah, guys ya. Bodo amat lah, copyright, guys. Ya, let's go. Tentang dirimu, berkulang air matamu. Ku yakin semua cintaku padamu. Aku sungguh mencintaimu. Bila engkau berbohong padaku, aku tak akan mencintaimu. Jangan pernah mengkhianatiku, karena aku cinta kamu. Aku selalu mendoakanmu agar kau bahagia bersama dirinya selamanya. Susah juga ya nyetir sambil joget, susah juga, guys ya. Susah juga, guys ya. Wih. Anjir, Easter egg rumah robo, coy. Easter egg rumah robo, guys. Oh, itu horror sih, itu lumayan horror sih, guys. Bocil emot langsung menyerang, coy. Tuh, tatar. Rumah sakit apa tadi? Rumah sakit apa, Nes? Rumah sakit Sinar Kasih ya? Ini dari Posolek nih. Aku selalu mendoakanmu agar kau bahagia. Oh, tuh, nice. Nah, sudah deket, guys. Joget dulu sekali, gak apa-apa. Sorry, maaf guys, itu bagian situ enak banget, coy. Bagian situ kane banget, men. Sabar. Bagian situ benar-benar kane, guys, sumpah, guys, enak banget, guys. Bagian refnya itu, coy, yang paling gege, coy. Oke, udah deket, guys, let's go, guys.
jangan joget lagi lah, guys. Fokus nyetir lah, teman-teman ya. Capek, Jo, joget terus, Jo. Gua udah tua, anjing. Udah, fokus nyetir lah, fokus dari strike lah, guys ya. Ini lagunya gak bisa habis, bre. Google, stop Google. Stop Google, mau nyari easter egg, Google. Ini kenapa badan gue joget sendiri terus ya, kenapa ya? Udah lah, tahan, beranda, tahan. Tahan lah, jangan joget lah, ayo. Udah deket belum sih? Ini udah deket deh, udah deket, guys. Easter egg pertama nih, guys, ya. Let's go. Ingat umurannya capek banget, Jo. Oke, belok kanan sini. Oke, rem. Nah, kita fokus nyetir aja, teman-teman ya. Nggak usah joget lah, guys ya. Stop, udah cukup guys. Sumpah ini keringat dan menyucur, men. Oke, oh, dikit lagi, dadah. Ini gak bisa dimatiin apa ya, teman-teman ya? Lagunya gak bisa dimatain, Cok. Sabar ya. Woi, mati kan lo? Aduh, mati juga, men. Akhirnya mati juga lagunya, guys ya. Nah, udah deket nih, udah pabrik di sini, teman-teman ya, di Poso Lake ya. Nice. Oke. Kalau nggak salah rumah sakit Indah Kasih, teman-teman ya. Udah cukup. Capek ya. Lihat ini keringet, gue mandi keringet, anjir. Sumpah, cuy. Udah lah cukup lah. Nah, sini. Ah, ini guys, sini guys, di kanan sini, guys. Guys, kita udah deket, teman-teman ya. Kita udah deket, guys. Oke, sabar lo ya, sabar ya. Ah, dia belok sini kan? Bener gak sih? Belum ya? Oh, depan lagi, maaf, depan lagi, guys. Oke, katanya ada ular naga, teman-teman ya. Ular naga di Danau Poso Lake, apakah benar? Lurus, masih lurus ya? Oh, di seberang masjid. Capculacai. Oke, sini guys. Wah, mobil gue udah 92% cuy, gara-gara nabrak terus nih. Apa sih Google? Oke, sini guys, belok kiri sini ya. Nah, rumah sakit. Sebelum rumah sakit. Ini nih, sini ya. Sebelum rumah sakit ya. Oh iya, depan lagi guys. Hah, belok kiri ke pantai guys. Apa itu ya? Kelewat, guys. Oh, ini nih. Wah, habis itu dia kemana ya? Jalannya sempit banget, teman-teman. Apakah benar kita buktikan easter egg-nya ya? Wah, kanan apa kiri ya? Anjir, hampir gue nyebur. Entar, lihat bocoran bentar guys, dia ke kanan apa ke kiri? Rem tangan dulu. Sabar, jangan sampai spoiler guys. Kita Bang Daniel Yudhistira ya. Oke, Palopo, dia belok Poso Lake. Oke, dia ke di Poso Lake, dia masih lurus, ikutin jalan yang jauh banget ya. Lalu di rumah sakit Sinar Kasih,
Oke, masih depan, masih depan, masih depan. Jangan sampai ke spoiler, jangan sampai ke spoiler, guys. Kalau spoiler gak seru. Oh, dia rem di sini angkotnya lalu dia mundur, teman-teman. Oke, dia kasih petunjuk di sini, guys. Dikasih petunjuk di sini. Halo, Bang. Halo, Fadil. Oke, oke. Lalu dia masuk ke situ yang pantai yang tadi aku telusuri, lalu dia belok. Jangan spoiler, jangan spoiler. Dia masuk ke danau. Oh my god. Guys, yakin nih masuk ke danau, guys? Yakin nih? Yakin, guys? Yakin enggak? Voting dulu deh, yakin apa enggak nih? Rem tangan, rem tangan. Apa sih? Masuk. Jangan, bahaya. Voting dimulai sekarang. Masuk atau jangan, guys, kita buktikan ya. Bocil-bocil mengatakan 93% 92% masuk. Siap-siap ya, emot begini, guys. Karena katanya di dalam sini ada ular naga yang sangat mengerikan yang menanti kita. Easter egg pertama di versi 4.0 di episode live streaming ini. Oke, langsung aja kita masuk ya, udah jauh, guys. Terus gimana? Habis masuk gak bisa jalan, guys. Loh. Loh, sebentar, sebentar. Dia ngapain? Dia masuk terus ngapain, guys? Sebentar, sabar, 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 sabar. Ah, kita lihat bocoran lagi ya. Kita lihat bocoran, guys ya. Sabar, 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 sabar. Sabar, kita lihat dulu guys, kita lihat dulu guys ya. Sabar, 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 sabar. Sabar, 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 sabar. Sabar, sabar, kita lihat bocoran dikit lagi ya. Dari Bang, Daniel Yudhistira, anjing nyangkut, kocak, nyebur, gak bisa jalan, woy. Oke, mobil kecil kagak ada, kocak, tema gamenya aja bus, cuma ada bus, woy. The fuck just happened, man? What just happened, Bang Daniel? Ya, spoiler kah? Ke situ, guys. Terus ini gimana? Ini gimana, guys? Oh, Derek, anjing, bayar gratisnya gratis lah. Tunggu, tunggu, tadi agak spoiler dikit ya. Tadi agak spoiler, guys. Sabar, sabar. Gak bisa mundur, guys. Ganti strike aja, Bang. Ganti strike kuyang. Emang iya beneran ada kuyang, coy? Ngebut, Bang, ngebut. Gas, ngebut. Nyangkut, coy, gue nyangkut, guys. Kurang cepat masuknya, coba pakai mod, Bang Win. Aduh, gak ngerti caranya, cok. Loncatnya yang cepat, oke, kita coba loncat yang cepat ya. Nah, nih, pas banget nih, di sini lagi, guys. Gas yang cepat nih, gas yang cepat nih. Oke, gas yang cepat ya. Dari sini ya, dari sini ya, dari sini ya. Jangan lompat, Bang, ada hiu besar. Kagak ada hiu, kocak, ular. Oke, gua gaspol ya. Gas, gigi 6. Oke, dia tadi serong kiri.
Oh my god, this is so creepy, man. Bus, bus kok bisa masuk air? Gua gak bisa belok kanan, guys. Ada tembok transparan. Ada tembok transparan. Oh, bisa. Bisa, guys. Oh my god, I see something over there. I think I see something over there. Nggak bisa, cok. Eh, kita naik jembatan ini aja kali ya? Aduh, ada forbidden, bre. Aduh, nggak kelihatan. Bener ada, tapi nggak kelihatan dekat. Manusia ikan, easter egg manusia ikan. Apa sih malah joget, kocak. Sebentar guys. Ini gue masuk sini, coba bisa nggak? Loncat, emang bisa lompat-lompat? Aduh, nggak bisa. Jembatannya formalitas nih. Apa sih kok dia bisa ke situ? Aneh banget ya. Lah hilang, kocak. Ulernya hilang, bro. Aku makin deket nih, makin deket nih. Serem, hilang. Wah, tapi bener ada, cuy. Coba lihat dari dekat ya. Ini apaan nih? Aduh, kita gak berhasil lihat dari dekat. Oh my god, that's so creepy. Bener ada, tapi kita cuma lihat dari jauh, guys. Aduh, kalian kecewa gak? Gue liatnya gak dari dekat, guys. Bener loh, ada loh. Apa perasaan gue doang ya tadi ya? Eh, bener loh, guys. Ada loh, guys. Bang Daniel, ularnya serem banget. Tapi kok aku cuma bisa lihat dari jauh ya? Gak bisa lihat dari dekat. Kenapa ya, bang? Ah, hilang ularnya, guys, gara-gara gue naik ya. Udah, gak apa-apa lah, yang penting kita lihat dari jauh. Gue lihat ada kok, bang, kata Pandi. Yaudah, yang penting kita lihat dari jauh, teman-teman ya. Tapi beneran ada, bukan mod, coy. Ada caranya dia supaya bisa lihat dari dekat, tapi gak tahu caranya, guys. Bang, easter egg kuyang, bang. Ah, ini dia nih, easter egg kuyang, emang ada, coy. Yaudah, udah, cukup lah. Anjir, udah jauh-jauh, cuma bisa lihat dari jauh. Aduh, botol kecewa, langsung menyerang, bre. Coba easter egg kuyang, gue cek ya. Yang benar ada easter egg kuyang, anjay. Harus pakai mod itu. Oh shit, man. Guys, ada loh. Gue jadi takut loh, sumpah loh. Ada guys, di YouTube ada, guys. Bang, sebentar, bang siapa nih? Bang Dewawan Bocil, ini yang kemarin ya? Oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dewawan Bocil. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan melanjutkan mobilnya pakai Avanza, anjay. Bocil updatean terbaru 4.0.1. Kali ini easter egg-nya ada di map Balikpapan. Easter egg-nya yaitu hantu asli Kalimantan, teman-teman. Untuk menuju ke sana, teman-teman bisa pergi dari Balikpapan menuju ke Banjarmasin. Oke, daripada kelamaan, kita langsung saja. Ini scam, guys. Ini hoax atau mod, guys? Ini hoax atau mod, man? Capculacai! Kalau hoax, gua nggak lanjut nih. Coba lanjut dulu, coba asli, coba ya. Di
kita akan keluar terminal Balikpapan dulu ya. Oke, keluar terminal Balikpapan. Belok kiri. Pokoknya teman-teman simak video ini sampai selesai biar teman-teman enggak nyasar kalau jangan sampai nyasar ya. Hantu yang ada di maps Balikpapan ini. Oke. Oke, kita ikutin. Ngelihatnya jangan sampai ke spoiler ya. Ngelihatnya jangan sampai ke spoiler. Kalau ke spoiler sama Bang Dewan Bocil nanti jadi ini guys kayak enggak terbukti gitu ya. PS-nya ya. Di depan ada perempatan teman-teman. Kalau ada beneran kita subscribe ya. Akan belok kanan. Belok kanan perempatan ke arah. Saja. Itu dia teman-teman. Ada tulisan Balikpapan baru. Balikpapan baru. Oke oke oke. Kita akan ikuti arah GPS-nya sampai nanti di depan ada bundaran teman-teman. Cepetin nggak nih? Oke. Kita sudah. Harus malam apa siang bisa? Bundaran ini namanya. Bundaran apa ini teman-teman? Nanti dulu saya akan berhenti dulu ya. Pokoknya lokasinya ada di sini, saya akan kasih tunjuk. Oh, bundaran monyet. Monyet teman-teman namanya ya. Ini bundaran monyet. Oke. Di depan di samping bundaran monyet ini ada jalan kecil teman-teman di samping kiri. Kita akan belok kiri. Ini dia teman-teman, jalan kecil. Kita akan melewati sini. Nanti lagunya jadi serem. Oke. Itu ada tulisan apa ya teman-teman? Tulisan Jalan Buntu Bosku. Oke, kita langsung saja menuju ke sana teman-teman. Karena lokasinya ada di sekitar sini, kita akan cari bareng-bareng. Aduh takut coy, guys, yakin guys mau dicari guys. Anjing gue merinding coy, coba-coba kita ke Balikpapan dulu teman-teman ya. Oke, besin aja teman-teman ya. Apa nih, ngelayap aja ya, ngelayap ya. Mulai awal lah, permainan akan diulang, ya bodo amat. Balikpapan ke Banjarmasin. Mode malam bisa gak sih? Mode malam kayaknya bisa deh dulu. Hah, mode malam nih, mode malam teman-teman ya. Aduh, takutnya Agus takut, Bu. Malamin dulu, oke, udah, malamin dulu guys. Udah guys, Bang udah 1 jam, ya udah 1 jam nih. Ayo terakhir lah. Guys, itu deket loh, ini deket loh. Nggak kayak ular tadi, udah jauh, nggak bisa lihat dari deket. Aku nyalakan lampu dulu ya, Bu. Oke, dia belok keluar terminal, belok kiri, ikuti jalur. Nih, telolet nih. Tuh, makan tuh telolet, upin-ipin. Oke, guys. Bang, jangan bang serang. Biar anak kecil jangan nonton, please ya. Gua gak tahu nih beneran ada apa enggak, guys. Ini mod atau beneran, real. Oke, Balikpapan baru, persis. Persis kayak kata Bang Dewan Bocil ya. Dia deket banget nih, nah bundaran monyet belok kiri. Capculacai cuy ya, capculacai guys kok. Ih beneran guys, gangnya ada loh beneran loh. Gangnya beneran ada loh guys. Anjir tuh apaan tuh merah-merah cuy. Ini ada hotel guys, hotel horror kah? Sabar, pause dulu guys, ntar lihat dulu ya. Kita akan mencari hantu asli Kalimantan yaitu kuyang teman-teman. Sepertinya itu dia teman-teman, melayang di udara teman-teman. Guys, itu ya, itu gue nggak lihat. Guys, dari sini kita lihat Bang Dewan Bocil atau cari sendiri guys. Agak spoiler sini. Cari sendiri, intinya ada asap-asap begitu cok. Enggak spoiler banget kok, enggak kelihatan kok guys. Mod kayaknya ini mod deh, Mod ya. Cari sendiri aja bang. Oke, gue cari sendiri teman-teman ya, Nggak ada di gue. Di gue nggak ada guys. Jalan kaki aja kali ya. Duh gelap nggak kelihatan cuy. Di gua nggak ada cuy. Nggak ada asap guys. Turun aja kali ya jalan kaki ya teman-teman ya. Dia di sini tadi cuy. Gelap cok masalahnya cok, nggak kelihatan apa-apa guys. Thank you.
Sahabat sih gerakinnya. Wah. Oh, benar guys. Guys, benar guys. Guys, kalian lihat mukanya kan tadi? Susah ngeliat dari deket cuy, tapi tadi ngeliat dari deket kan? Aduh gelap, gak kelihatan guys. Tapi beneran dia terbang-terbangin tayangan coy. Guys, itu bukan mod guys. Tunggu, dia gak ngejar kita guys. Oh my god, ini deket banget, sumpah. Ini deket banget coy, ini deket banget coy, ini deket banget coy. Sumpah coy, ini horror banget coy. Coba gue screenshot sini ya, gue screenshot sini. Dapet gak screenshotan gue? Dia guys, Bang Dewawan. Dia ada asapnya loh Bang Dewawan. Disamperin pakai mobil. Dikejar asapnya. Kok dia ada asapnya, gua enggak ada asapnya ya? Oh, di dekat Hotel Merah, jangan-jangan kuyang ini dibunuh di Hotel Merah itu, guys. Eh guys, ini anak ini serem banget sih, sumpah. Anak kecil, please. Please, mendingan matiin deh. Kok gue gak ada asapnya ya? Aduh, Bang Dewawan bocil. Bang Dewawan, please jangan cari Easter egg yang serem-serem gini dong. Kan Agus jadi takut. Please jangan lagi Bang Dewawan bocil ya. Ini serem banget tahu. Guys, ini bukan mod guys, beneran guys ya. Ini real coy. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Wah, udah hilang guys, dia kabur guys. Asal muasalnya hotel itu kali ya? Oh, dia masih ada coy, dia masih gentayangan guys. Asapnya udah mulai nongol guys. Ayo, Sep, kita lihat hotelnya, Sep. Apakah Capculacai atau Kuyang yang dikenal dengan Indonesia dibunuh di hotel ini, guys? Wah, nggak bisa, guys. Ada tembok transparan. Sumpah, gue nggak bisa. Oh, bisa. Bisa lewat, guys. Agung Arif, iya. Tapi nggak ada jalan masuk, teman-teman, ya. Eh, gue gak berani sih bongkar hotel ini, teman-teman ya. Guys, yang penting kita udah buktikan ini bukan hoax. Ini beneran, cuy. Ini beneran, guys. Mending gue close aja di gamenya, teman-teman ya. Sumpah, gue takut banget, men. Sumpah, udah close aja emulatornya, guys. Guys, sorry, guys. Gue takut banget, cuy. Ya, gak usah absen, teman-teman ya. Aduh, ini bilang, guys, Bang Dewan Bocil, jangan bikin yang horror lagi lah. Ya. Anjing, ini horror banget, cuy. Sumpah, cuy. Real, guys. Real. Bukan mod. Real. Capculacai, kuy.